Mami mau menanggapi statusnya Mbak Wegom yang mengatakan Mami bakal jadi tersangka lah, makanya dia melempem lah, makanya dia seperti itu, mau berdamai lah segala macamnya. Mami gak mau berdamai sama kamu sayang ya. Mami itu gak melempem, Mami itu gak jadi tersangka, Mami itu gak di penjara, jangan senang dulu ya. Mami membuat keputusan itu adalah karena teman-teman Mami yang circle pertemanan Mami yang sekarang itu orangnya semuanya positif people ya, pengusaha, pebisnis ya, banyak orang-orang yang positif di ruang lingkup Mami yang sekarang, gak seneng dengan huru-hara. Jadi Mami disupport untuk supaya lebih baik lagi. Jadi jangan senang dulu, katanya Mami dapat karma jadi tersangka. Karma apa? Karma baik selalu sama Mami anak-anak online ya. Mbak Wego, Mami kasih tahu ya, karma baik itu datang ke Mami itu bertubi-tubi. Bertubi-tubi karma baik datang ke Mami. Terus Mami makin banyak. Mobil Mami gak pernah disita. Terus teman Mami makin bertambah banyak sekali. Dan positif-positif orangnya ya. Gak ada yang kamu bilang kamu Mami dapat karma bakal terjadi tersangka. Gak gampang sayang ya. Polisi tidak semudah itu untuk menjadikan orang tersangka. Dan polisi tidak segampang itu untuk memenjarakan seseorang. Jadi jangan senang dulu ya. Mami bikin statement seperti itu, memang Mami mau berdamai dengan keadaan, bukan sama kamu. Mami mau berdamai ya. Mami gak mau ribu-ribu di akun Zegaril gitu. Jadi jangan bilang oh Mami jadi tersangka. Gak gampang sayangnya. Dari zaman kapan itu ngomongin Mami jadi tersangka pakai baju oranye, mulai zaman lebaran kemarin. Tapi sampai sekarang juga ya biasa-biasa aja Maminya. Mami membuat statement di status story itu karena Mami pertemanan Mami itu sekarang udah positif gitu loh. Paham kan Megon? Terus jangan bilang juga, oh dia bakal jadi tersangka makanya ditinggalin sama teman-temannya itu, geng-gengnya dia. Enggak ya. Medina Musa sama Mami itu udah kayak saudara anak-anak online ya. Terus siapa lagi? Kak Dina udah kayak saudara. Enggak ada yang meninggalkan Mami, mereka support Mami semuanya. Dan mereka support dengan keputusan Mami, no hara, no kubu-kubuan gitu loh. Ya orang mau berubah didukung dong, jangan maunya terus gitu loh Mbak We. Ya, jadi jangan senang dulu, jangan dikit-dikit oh dia kena karma makanya dia melempem bakal jadi tersangka. Enggak sayang ya. Jangan happy dulu ya, jangan happy sayang. Iri ya lihat Mami ya pergaulannya sekarang ya. Tuh lihat Mami bawa Fortune sekarang. Mami ini Cooper juga ada loh gitu ya. Remes Mami nambah banyak loh, lagi PO lagi tuh di situ. Jadi Mami buat video itu juga ya karena memang benar-benar Mami menyesali dulu Mami bela-bela Wegom gitu loh. Jadi kalau seandainya Mami mau minta maaf ke Mbak FS ya nggak masalah dong. Gimana sih, bukan karena Mami jadi tersangka. Ya bukan, itu karena memang dari lubuk hati Mami yang paling dalam gitu loh. Dan teman-teman Mami nggak ada yang ini kok, nggak ada yang tidak mendukung, semua mensupport gitu loh. Jadi gak ada yang namanya oh karena tersangka dia melempam. Gak apa-apa, anak online jadi tersangka bukan membuat Mami jatuh miskin juga kok. Ya, gak akan membuat Mami bangkrut gitu. Ya, anak-anak online-nya biasa aja dan gak akan dipenjara juga. Jadi pintar-pintar lah Mbak Wegom ya. Duit Mami makin banyak loh Mbak Wegom. Sudah sampai ke rumah. Ini Mini Coopernya. Dapat karma loh Mami online. Karma baik loh ini. Mbak Wegom gak punya kan? Gak punya loh. Udah kunci pintunya sayang. Nah ini anak online.